por decir la tarde. Diam-diam pengisi ya, kejadian bumi berisi ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu rela dan salam sehati sejati. Okay. Syukur saya kehadrat Ilahi ya. Kita dapat berjumpa pada petang ini dan saya yang saya mulakan saudara-saudari pengacara majlis yang berusaha Tuan Hashim bin Syed Abdul Kadir Timbalan Ketua Pengarah Rela Pengurusan, yang berusaha Tuan Kamarudin bin Muhammad Rafiq Timbalan Ketua Pengarah Operasi, yang setia barisan pengarah-pengarah ya, ibu pejabat dan pengarah-pengarah negeri serta komandan-komandan pusat latihan ya, semua pegawai rela daerah, penolong pegawai rela daerah, semua warga rela ibu pejabat yang saya hormati dan saya sayangi semua. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpahnya dua dapat kita berjumpa di petang ini. Petang yang saya nampak penuh ceria kerana ada one way tiket, semua orang goyang-goyang-goyang. Ya, termasuk PRN Johor bukan main lagi. Puan Jamilah pun one way ticket kan? So maknanya we enjoy ya, the song ya. Okay. Tu lagu masa saya kat universiti, nyanyi dalam bilik air. Okay, masa tu dinyanyikan oleh Syarifah Haini pada ketika itu ya. Okay. Jadi walaupun kita merasa gembira sedikit, apa ni, sekejap lagi saya yang akan merasa sedih. Tepat pukul 5 petang saya akan clock out dan inilah hari terakhir saya bersama tuan-tuan semua. Dan saya rasa sangat, begitu sangat sedih kerana meninggalkan tuan-tuan yang banyak menyokong saya dalam selama saya 1 tahun. Sebenarnya tanpa sokongan tuan-tuan ya, saya takkan dapat buat banyak perubahan. Tanpa kerjasama, tanpa teamwork yang bagus ya, kita takkan melakar sebarang kejayaan ya. Dan sesungguhnya majlis begini menjadi satu kelaziman untuk semua ketua pengarah. Tapi kali ini ketua pengarah ni Sen Wedok, perempuan lain sikit. Orang perempuan ni dia touchy lebih daripada orang lelaki. Orang lelaki ni dia kurang perasaan dia sikit. Okay. Jadi, dan saya mohon ya pada tuan-tuan semua hari ini saya tak bercadang untuk nak cakap panjang kerana tengok pegawai naik pangkat pun salam dengan saya, bagi slot pun saya sedih. Kerana sedih kenapa? Akhirnya apa yang saya usahakan menjadi kenyataan. Ingat-ingat yang baru kita serahkan pada hari Senin dan hari ini sebahagian apa yang saya usahakan menjadi kenyataan sebelum saya meninggalkan rela. Semua pengarah-pengarah daripada ibu pejabat yang berusaha bertungkus lumus memastikan sebelum saya clock out, at least tuan-tuan dapat pingat kerana nak tempah pingat pun bukan satu perkara yang mudah ya. Nak buat majlis pun bukan satu perkara yang mudah. Nak mendapatkan nama-nama senarai pun bukan satu perkara yang mudah. Dan nak buat ATKP pun bukan satu perkara yang mudah. Tapi azam azam kita mesti ada. Kita mesti ada satu target untuk mencapai apa-apa jua kejayaan yang kita minta. Dan ingat tuan-tuan, kerja bukan untuk mencari populariti, kerja bukan untuk mengejar pangkat, tetapi kerja dengan hati yang ikhlas. Kerana apa jua yang kita buat, Allah nampak. Dan apa jua yang kita terdetik dalam hati kita juga Allah tahu. Sekerja dengan ikhlas, kerja dengan hati, kerana akhirnya ganjaran akan balik pada kita. Sekiranya tidak dunia, ganjaran itu akan datang di akhirat nanti. Jangan buat sesuatu kerja kerana fikirkan kan ganjaran. Ya? Saya tidak pernah fikirkan kerja dengan ganjaran. Kerana kalau saya fikirkan ganjaran, apalah gunanya saya bermusyarat pagi tadi, bermusyarat petang semalam sampai 3 meeting. Kerana saya nak pencin, betul tak? Saya nak bersara, buat apa saya penat-penat. Tadi sebelum masuk bilik ni pun saya sign surat juga. Kerana saya tak nak meninggalkan kerja yang belum selesai. Itu
amalan saya. Dan saya minta tuan-tuan pengarah-pengarah ibu pejabat, Timbalan Ketua Pengarah, pengarah-pengarah negeri dan tuan-tuan semua, pegawai dan anggota yang ada di sini, bekerjalah bersungguh-sungguh. Kekuatan rela bukan kerana fizikal, kekuatan rela kerana semangat dan hasil. Rela ke merju ke kejayaan. Saya maybe mempunyai beberapa idea kerana pengalaman saya banyak dalam bidang kewangan, pembangunan, perolehan sumber manusia sahaja pengalaman saya selama 25 tahun. Dan ada juga kadang-kadang bukan jadi ketua pengarah, jadi tukang masak pun ada. Datuk masak nasi lemak sambal, jadi tukang masak lah. Kadang-kadang macam tu lah. Tapi saya rela. Teamwork yang padu macam anak beranak lah dekat ibu pejabat ni. Kena marah, bergurau pun boleh. Tetapi bila bab kerja, kerja all TikTok. Begitu juga dengan pengarah-pengarah negeri. Daripada dulu yang lemah, longlai, layu, saya nampak sekarang semua duduk pun segak-segak. Handsome-handsome semua. Tak nampak tua sekarang. Yang ni semangat. Kerana pada saya, yang dalam ni yang paling tua sekali saya. Yang tu tak boleh lawan. Saya dah masuk warga emas. Jadi tuan-tuan mesti bersemangat kental macam saya. Pantang berundur sebelum kita patut berundur. Selagi ada tenaga, selagi ada masa, selagi gaji dibayar, selagi itulah kerja mesti diteruskan. Jangan, alah, bukan orang tahu. Bukan bos nampak, bukan KP nampak. Kalau buat macam itu kerja-kerja tak ikhlas. Allah nampak apa yang kita buat. Tak kira apa juga agama yang tuan-tuan anuti. Okey. Dan untuk sebagaimana yang telah dinyatakan oleh TKPP tadi, saya telah bersara pada 21 Julai 2016. Lepas tu tak sangka-sangka pukul 6:30 petang dah clock out tu dapat surat suruh sambung balik. So sambung balik selama 3 bulan dan hari ini merupakan hari terakhir saya bersama tuan-tuan. Walaupun 3 bulan, syukur Alhamdulillah, saya dapat masih dapat membantu rela membuat beberapa perubahan yang saya fikirkan dapat membantu menaikkan semangat, motivasi pegawai-pegawai dan kaki tangan dengan kenaikan pangkat dengan pingat-pingat dan beberapa perubahan yang akan saya senaraikan nanti untuk ingatan tuan-tuan. Puan Rela yang dikasih sekalian, sebagai Ketua Pengarah Malaysia yang pertama, saya umpama sebagai seorang nahoda sebuah bahtera yang mengetuai lebih 3 juta anggota di seluruh dunia dan semua orang menganggap saya sebagai Iron Lady. Nampak je Iron tapi hati saya seperti orang lain juga. Ada perasaan sedih, ada perasaan gembira. Bukan nampak muka serius, sebenarnya hati baik. Kalau tak baik, tuan-tuan tak banyak pangkat. Kalau tak baik, tuan-tuan tak dapat pingat. Itu dia. InsyaAllah Okey, Alhamdulillah berkat kesabaran dan sokongan dari semua warga rela, maka apa yang saya rancang, apa yang saya targetkan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan saya percaya tuan-tuan dapat berpuas hati setakat apa yang mampu saya buat selama 1 tahun 3 bulan 8 hari ini. Banyak peristiwa suka duka kita bersama, terutamanya pengarah-pengarah negeri, pengarah ibu pejabat yang kena marah mesti rasa wak geram dengan saya. Tahu wak gerem? Orang Jawa kata wak gerem. Geremim. Jangan lamim betul dengan berbelam sudahlah. Tapi apa pun saya buat, teguran yang saya bagi adalah teguran membina untuk menjadikan tuan-tuan seorang pengarah yang berwibawa, seorang tokoh yang disegani oleh anak buah, seorang pekerja yang patut dicontohi. Dan saya yakin tuan-tuan semua pegawai, pengarah, Timbalan Ketua Pengarah semua akan buat yang terbaik. Dan saya dapati setakat saya ada di rela ini, semua pegawai-pegawai daripada atas sampai ke bawah, semua telah melakukan yang terbaik, termasuk kumpulan saya.
Kelang. Dan terima kasih cikgu. Dua-dua cikgu kita yang telah bagi. Dan tuan puan kita telah dikenali ramai. So saya kata lepas ni boleh buat bisnes, right? Rela ya. Okey. Buat bisnes nyanyi. Choir kena bayar tapi masuk tabung amanah lah, bukan tabung bakat. Lebih tu boleh bagi apa ni? Kita punya choir . Di antara perubahan yang saya buat dalam tempoh 1 tahun 3 bulan itu ialah penstrukturan semula penjawatan rela dengan melibatkan 132 pertambahan jawatan kenaikan pangkat ya, dan pemutihan program pemutihan sepanjang tahun 2016 yang kita telah menamatkan lebih pada 186,000 orang anggota yang bermasalah, yang tak cukup alamat, yang apa menagih dadah dan terlibat ataupun ex-COVID, ex-banduan. Kita telah tamatkan. Dan hasil daripada program pemutihan itu juga jabatan, kalau tahun lepas 2015, 19 buah jabatan saja yang memanggil rela untuk mengawal keselamatan, tetapi sehingga September tahun ini terdapat 63 jabatan yang telah memanggil rela atau memanggil rela untuk keselamatan. Ini satu pencapaian sangat cemerlang. Satu pencapaian yang sangat cemerlang. Dan people are looking forward for rela now, terutamanya kawasan lembah apa Kelang, Putrajaya. Malangnya kita tak ada, tak cukup anggota nak hantar petugas sekarang. So saya minta tuan-tuan pergilah kampung-kampung, kalau boleh pergi rumah ke rumah. Sebab dia orang nak adik-adik adik rela, tapi dia kata borang kat mana, kau nak pergi pejabat Sepang jauh, dia kata. So you must find ways macam mana nak cik orang. Sebab sekarang bila treasury minta orang, kita tak boleh nak supply, mengambil masa untuk kita supply Jadi saya minta timbalan untuk pengarah operasi melihat balik perkara ini ya. Okey. Dan pada bulan Januari tahun ini kita telah melancarkan manual pengurusan penugasan dan pengoperasian rela. Saya harap manual itu bukan jadi suci dalam debu sahaja, tapi hendaklah digunakan untuk sebarang permohonan penugasan bagi menentukan bilangan anggota yang benar-benar perlu bertugas bagi satu-satu kawasan ya. Dan satu perkara baru yang kita buat iaitu pembarisan tamat latihan kursus asal rela peringkat kebangsaan yang julung-julung kalinya kita adakan bagi semua pusat latihan iaitu seramai 400 peserta di Akademi Latihan di Sungai Udang. Selain daripada itu kita telah mewujudkan Crisis Management Team untuk pegawai-pegawai. CMT untuk pegawai saya rasa sangat perlu kerana ini adalah titik tolak untuk membolehkan pegawai pergi berkhusus ke luar negara. Kalau besok tuan-tuan dah ada second phase pergi khusus dan sebagainya, maka inilah laluan tuan-tuan untuk pergi ke luar negara. Tapi kena mohon bajet lah, bukan dalam tempoh setahun dua, memakan masa sedikit. Keadaan ekonomi tidak mengizinkan sekarang. Okey. Dan satu perkara juga yang saya telah perkenalkan ialah tata cara pengumuman dan pengurusan jenazah pegawai-pegawai rela. Maknanya bila meninggal dunia, kita ada satu tata cara pengurusan kerana kita pegawai beruniform. Sebab hasil daripada ziarah saya pada mantan pengarah Perlis yang telah meninggal dunia pada awal tahun yang lalu, saya dapati tata cara pengurusan jenazah dia tidak dikendalikan sebagai seorang pengarah uniform, sebagai orang kampung sahaja. Jadi saya merasa sedih. Hasil pada itu saya cadangkan untuk semua pegawai rela, apabila meninggal dunia hendaklah dikendalikan dengan penuh istiadat sebagai seorang pegawai beruniform. Ya. Okey. Dan majlis pemakaian pangkat yang kita lakukan dari semasa ke semasa ini adalah hasil daripada penstrukturan semula yang kita dapat 132 jawatan, dan bagi grade 38 baru lepas mesyuarat pada hari Senin oleh SPA, surat akan keluar lewat sedikit ya untuk tuan-tuan tahniah kepada mereka yang telah berjaya ya. Dan yang terakhir sekali, yang perkara besar yang saya lakukan ialah dari segi penyampaian pingat-pingat rela buat pertama kalinya pada 17 hari bulan yang lepas. So tahniah kepada semua penerima dan jangan kecil hati bagi yang belum menerima.
selagi tuan-tuan tak ada tindakan tata tertib, insya-Allah tuan-tuan semua akan menerimanya ikut masalah yang ditetapkan. Okey. Jadi saya di sini ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan. Saya juga memohon ampun dan maaf sekiranya saya bercakap agak kasar, tapi tujuan saya macam saya katakan tadi adalah murni, okay, kerana saya ingin tuan-tuan menjadi orang, bukan beruang. Okay. Saya ingin jadi orang yang dapat memimpin Rela dan menjadikan Rela terus maju, terus maju, terus cemerlang dan terus cemerlang. Yeah. Dan kursus-kursus yang saya bagi kepada tuan-tuan juga, terutama pengarah-pengarah negeri dan pengarah ibu pejabat, untuk membolehkan tuan-tuan membuka minda tuan-tuan, look outside of the box. Yeah. Jangan berkawan sama Rela saja, dan kita akan tengok terus untuk maju. Dan peringkat kursus-kursus peringkat pegawai Rela daerah, peringkat apa ni, yang lain-lain akan dibuat secara berperingkat-peringkat, ya. Okey. Dan sebagaimana yang tuan-tuan tahu, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah menyarankan pertambahan anggota selama seramai 5 juta. Jadi itu saya tak dapat nak laksanakan kerana masa begitu singkat, targetnya iaitu akhir tahun hadapan. Walau bagaimanapun, tuan-tuan akan dengar bajet sebentar nanti, tahulah bahawa pilihan raya makin dekat, mungkin pada akhir tahun hadapan. So, siapa yang belum mendaftar, tolonglah mendaftar. Kerana demi mempertahankan kedaulatan negara kita, mendaftar. Ni nak bersara dicatat lagi mendaftar ni, cerita pasal kerja lagi. Tak boleh sebab it's part of my apa? Life, kerja tu jadi life. Jadi saya tak tahu lepas pencet ni agaknya saya buat kerja juga, kita buat business online lah pula, tak apa, Tuan BBSM dah kata nak buat business online ni selemak apa-apa kan. Jadi saya percaya tuan-tuan dah bertunggu lama, dan saya mengucapkan tuan-tuan semua selamat, terus maju, sihat sejahtera, ya. Dan saya juga mendoakan tuan-tuan memberi sokongan yang baru kepada KP yang baru. Dan saya percaya KP yang baru lebih agresif daripada saya. Orang lelaki, perempuan ni dia ada lembut sikit. Orang lelaki dia agresif dan terus maju. Kalau ni saya nak balas pantun KP, tapi KP bagi pantun panjang sangat. Saya bagi sikit je. Berhembus bayu, angin mengalir, sejuk sampai ke junjung pohon. Sambutlah salam pesan terakhir, ku sampaikan lewat untaian pantun. Orang Pahang mengair tenggiri, tenggiri dijual dalam pekan. Hamba yang pergi memohon diri, silap dan salah mohon dimaafkan. Dari Muar ke Pulau Siantan, singgah melabuh di Kuala Maran. Muar mesti masuk. Selamat tinggal Handai dan Taulan, kita berpisah kerana persaraan. Dan saya tak lagi lah, saya akan nyanyikan satu lirik, dua lirik lagu. Kasih yang lama simpan dalam mimpi, kasih yang baru simpan di hati. Patahkan tubuh yang berjanji, hadap tubuh akan diobati. Duailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intailah saya antara nampak, besok jangan rindu-rinduan.